Jumpa lagi di Sunrise Garage, dan di video kali ini kita akan ngebahas gimana cara ngebenerin remote fly sky GT3C yang no spring back steering ya. Jadi pernya itu nggak ada di steeringnya, jadi ketika kita belok maka steeringnya itu dia nggak bisa kembali ke posisi awal, dia akan belok terus dia nggak bisa ke posisi lurus. Nah itu akan sangat bikin susah sekali ya. Untuk di mobil kita bisa ngerasain G-force mobil ya kalau kita nyetir beneran. Nah sedangkan di RC itu kita G-force-nya cuma kita rasakan dari steeringnya. Jadi kalau misalkan kita steeringnya beloknya udah hampir mentok nih kan, di remote itu berasa agak lebih keras ya. Tapi kalau ada springnya, nah itu akan menjadi ada rasanya di steernya itu. Jadi kan sangat susah sekali untuk kendalikan RC driftnya. Apalagi di project kita yang RC drift jadi-jadian itu kan sangat susah sekali kendalikannya ketika kita nggak ada remote-nya, nggak ada back steeringnya. Jadi di video kali ini mungkin kalian punya masalah yang sama dengan GT3C yang steeringnya ada nggak bisa kembali ke posisi awal. Di video ini sangat membantu kalian ngebenerin flysky GT3C. Sebelumnya saya ucapin selamat tahun baru 2019 ya. Semoga kedepannya kita makin lebih bagus kontennya, juga lebih banyak konten, lebih kaya konten. Dan yang pasti kita bisa beli lagi RC terbaru. Nah, oke, langsung aja kita lihat gimana caranya ngebenerin flysky GT3C. Let's check it out. Pasti alat apa aja yang kita butuhkan, yaitu remote, gunting, dan obeng. Nah, jadi kita akan membuka steeringnya ini ya. Steeringnya ini dimana ini no spring. Jadi kalau kita belokin dia diem aja belok. Kalau ke kiri ya ke kiri, nggak bisa balik ke tengah lagi. Itu ada sesuatu yang patah di dalam ya. Jadi langsung aja kita buka. Ya di tombol power ini. Oh, yang pertama kita harus lepas baterainya dulu biar enggak kenapa-napa nanti. Kita pastikan kalau alatnya posisi mati. Nah, di bagian power ini ada celah sedikit ya untuk kita buka ya. Ya, ini kita bisa buka. Nah, ini ada dua obeng kecil, sangat kecil sekali. Ini kita buka. Oke. Nah, di sini masih ada 3 baut lagi. 1, 2, 3. Ini kita buka juga. Nah, karena di habis 3 baut ini, kita harus juga buka baut 2 ini ya. Ini yang menghubungkan ke remote. Jadi kita pegangnya harus hati-hati. Nah, karena saya nggak punya kunci L yang di sini, jadi saya bukanya pakai gunting. Ya, nggak apa-apa ya. Penting ini bisa kebuka. Nah, jadi yang patah itu di daerah di steering pairing ini ya. Nah, ini
Ini pernya patah, guys. Nah, jadi solusinya kita tarik apa ini pernya, lalu kita sambungin lagi ke sini. Jadi memang pernya ini rawan patah. Untung aja yang patah bukan tuas plastiknya ini ya, guys. Tuas plastiknya ini yang patah adalah pernya. Jadi kita tinggal sambungin pernya lagi ke sini. Dengan begitu steeringnya ini sudah bisa kembali normal. Sebenarnya cuma seperti ini aja cara kerjanya. Nah, setelah kita cantolin lagi ke tuasnya ini, kita bisa pasang lagi steeringnya ya. Kita pasin lagi, kita pasang lagi. Ini kita harus pasin juga. Kita kunci semua dulu, kita pastiin bahwa ini udah bisa ya. Oke. Jadi semuanya udah normal. Tinggal kita pasang ulang lagi. Lalu kita pasang steeringnya seperti semula. Oke. Akhirnya udah bisa, guys. Steeringnya sudah ada pernya. Jadi kita bisa main lagi, kita bisa main normal. Finishingnya kita pasang powernya lagi. Kita nyalakan, guys. Kita coba apakah bisa fungsi. Terus. Oke. Jadi gitu tutorialnya, guys. Terima kasih buat kalian udah nonton. Semoga bermanfaat untuk kalian yang punya problem sama di remote GT3C ini. Sampai jumpa di video minggu depan. Bye bye. Are you still looking at me? Yeah.